pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita tersangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus hotshot, sebab hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Makanya selama gue hidup di dunia, gue selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, berikan kesehatan, biar aku bisa membahagiakan orang banyak. Karena dulu kan gue dibahagiain mulu sama orang. Jadi yang gue lakuin sekarang, gue cuma ingetin doang. Gue kerja dari pagi, siang, sore, sampai malam, sampai gue sakit. Uang yang gue dapat bukan gue makan sendirian. 8 bulan sudah berlalu tanpa Jagat Hiburan mendengar lagi aksi dan tangis haru Olga Syahputra. Tanpa disadari, Olga yang konon sekarang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Singapura dan sedang dalam masa penyembuhan, ada sederet momen penting dalam hidup Olga yang terlewatkan. Salah satunya kelahiran keponakan Olga. Ya, tak banyak yang tahu bahwa pekan ini adik Olga melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Kailan Jaffa Al-Fatih, sehingga membuat Olga resmi menjadi seorang paman untuk pertama kalinya. Namun sayang, karena sakit, Olga tak bisa ikut berbahagia merayakan momen kelahiran keponakan pertamanya tersebut. Kehadiran Olga seolah hanya digantikan oleh Rohman sang ayah, yang rela menempuh perjalanan jauh dari Singapura meninggalkan Olga untuk menjenguk cucunya yang baru lahir di sebuah rumah sakit elit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berikut ini. Ya, sekarang jujur aja om, gimana om? Bentar om. Oh bentar om ya. Billy sih gak bisa prediksi sembuhnya kapan, yang pasti kan Billy selalu berdoa. Mudah-mudahan yang terbaik buat Yoga, ya, Billy, keluarga, pokoknya selalu berdoa aja sih. Kalau buat perkembangan sekarang, Billy cuma bisa bilang baik, baik, dan baik sih. Momen bahagia kelahiran sang keponakan hanyalah sepenggal fakta miris betapa sejak diungsikan ke negeri Singapura untuk menjalani pengobatan dan sempat dikabarkan koma, Olga jadi melewatkan serangkaian momen demi momen penting dan mengejutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika Jessica Iskandar sang mantan calon kekasih menuai drama pilu, digugat oleh Ludwig Franz von Waldbruck suaminya sendiri, maka lain halnya dengan sahabat akrabnya Julia Perez. Artis yang akrab dipanggil Jupe ini tak lagi bisa mendapatkan penghiburan dari Olga ketika harus menghadapi kenyataan pahit berperang melawan kanker serviks sehingga jatuh bangun menjalani perawatan medis yang menyakitkan di Singapura. Sekarang sudah di ujung tanduk gitu, jadi saya udah, kanker saya ini udah 1B mau ke 2A. Jadi sebelum menyebar saya harus melakukan sesuatu. Ya nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Saya tidak mau dikasihani, saya cuma minta doanya aja. Saya bisa berjuang kok. Ya, memang saya jual rumah saya, mobil saya untuk perjuangan ini. Jadi cuma mohon doanya aja, udah itu aja. Tapi karena saya punya teman banyak. Saya pinjemin duit kagak ada yang bisa. Ngakunya teman. Tapi kira pinjemin duit kagak bisa. Min kebanyakan kali ya. Jadi ya, saya bingung juga mau pinjem teman dibilang. Kan lu artis, Pak. Masa lu enggak punya duit? Emang artis enggak harus terus punya duit? Kagak ada juga. Kadang kita memang kagak punya duit. Iya, ini memang pada di momen dimana yang aku dibenturkan sebuah permasalahan yang harus ngeluarin duit banyak. Saya tahu, pasti kita sama-sama kayak ada kontak batin gitu. Ma, jangan sedih Ma ini. Kayak kok kita ada kontak batin. Tapi mungkin sama-sama kan kita sibuk dan saya tipe teman yang bukan nggak suka basa-basi, yang curhat sedih aja nggak kayak begitu saya. Jadi saya tipe orang yang kalau udah mentok banget, sedih banget, baru saya curhat. Ironisnya, seperti sang sahabat Julia Perez, Olga yang harus menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit di Singapura pun dikabarkan kian membuat pihak keluarga harus pontang-panting mencari biaya pengobatan yang mahal. Bagaimana tidak? Selain menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit elit dengan biaya yang konon mampu mencapai lebih dari 15 miliar rupiah, keluarga Olga seperti sang ayah dan ibunya yang setia mendampingi Olga pun membutuhkan biaya untuk sewa tempat tinggal. Tak pelak, rumah keluarga Olga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pun kabarnya terpaksa dijual demi menutupi budget fantastis
drastis biaya pengobatan Olga. Dari kamar aja misalnya, dia kamar yang biasa aja udah 36.000, udah sekitar 360 juta itu belum termasuk obat segala. Kalau di Singapura Mount Elizabeth itu kita cek darah lengkap itu sekitar 600 dolaran. 600 dolar, 700 dolar lah. Nah, belum termasuk foto toraks biasanya sama USG segala kalau perlu. Kalau plus foto toraks sama USG itu sekitar plus konsultasi dokter itu sekitar 1.200an dolar. Nah, untuk konsultasi dokter biasanya mereka charge itu 60 dolar sampai 100 dolar per ketemu. Oh, mama bapak udah stay aja di sana. Terlahir kan Olga. Beli apartemen. Iya. Katanya gua kan udah lama. Enggak beli. Mama sama bapak udah stay di sana. Iya, di sana. Ya kalau dibilang rumah jual, biaya habis banyak. Ya enggak tahu persis sih. Kalau kalian juga pasti bisa menilai rumah sakit di sana berapa biayanya. Sekarang kan juga dolar kan mahal, intinya gitu sih. Yang pasti ya apapun, mohon maaf sekali lagi, apapun biayanya mahal atau murahnya dari keluarga Billy, Billy dari Billy pribadi enggak ada sama sekali kepikiran buat biaya. Yang penting apapun biayanya mahal atau murahnya, yang penting Olga sehat, sembuh, bisa balik lagi di tengah-tengah kita, itu yang diharapkan sama kita sih. 8 bulan sudah menjalani perawatan di rumah sakit Singapura dan selalu dinyatakan dalam kondisi masa penyembuhan. Mengapa bak pihak keluarga hingga manajemen Olga tak pernah mengutas foto atau bukti apapun yang menunjukkan bahwa Olga memang sedang dalam masa penyembuhan? Entahlah, yang pasti dengan kondisi Olga yang masih harus absen dari jagat hiburan, Billy sang adik seolah menggantikan sosok Olga yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Nyari duit buat bantu keluarga Bang Billy, sekarang Bang Billy tulang punggung keluarga. Buat bantu Olga, buat keperluan keluarga, buat ya, buat apapun kebutuhan Bang Billy, intinya sih gitu aja. Di sini bukan berarti disembunyikan kakak. Apa ya, kalau versi manajer aku tuh emang benar-benar perlu butuh istirahat, benar-benar harus ada perawatan intens. Dalam arti ya benar-benar harus steril. Kan penyakit Olga, jujur aku mah enggak, maksudnya gini, penyakit Olga kan enggak ringan. Maksudnya penyakit Olga kan berat, jadi perlu proses begitu banyak, begitu makan waktu karena faktor Olga penyakitnya berat gitu. Mungkin ya masih butuh waktu kali, apa mungkin pesawatnya ya kan? Mungkin kendala pesawatnya atau ya waktu juga dia untuk istirahat dulu gitu, pemulihan di sana. Tapi aku ada rasa tenang juga karena dibawa ke Singapura, karena kan selama di Indonesia tuh kayaknya nggak berhenti orang datang terus. Menurut aku dibawa ke sana istirahatnya mungkin lebih intensif dan juga pengobatannya juga lebih cepat, mudah-mudahan gitu. Kepiawaian dan kesuksesan Aliando dalam membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala membuka jalan bagi kakaknya Alia untuk berperan di sinetron yang sama. Lantaran membintangi sinetron yang sama, benarkah muncul benih-benih persaingan di antara mereka? Seperti apa kedekatan Alia dan Aliando di rumah? Dan seperti apa pula kekompakan mereka di lokasi syuting? Simak beritanya hanya di Hot Shots sesaat lagi.